Setelah kemarin kita membandingkan 2 SMG yaitu Vector dan Uzi, pada video ini gue ingin membandingkan 2 SMG lagi nih yang mungkin juga banyak digunakan oleh pemain PUBG Mobile, yaitu UMP45 dan Tommy Gun. Kira-kira senjata mana nih yang lebih bagus? Yuk cek videonya. Untuk mengetahui senjata mana yang lebih bagus, tentu saja kita harus membandingkan stats yang dimiliki oleh kedua senjata ini nih. Pertama adalah perbandingan damage UMP45 dan Tommy Gun. Perbandingan damage UMP45 dan Tommy Gun ternyata tidak terlalu jauh menurut gua. Damage yang dimiliki oleh Tommy Gun lebih besar sebanyak 40 damage dan hanya beda 2 damage dengan UMP45, yaitu sebesar 38 damage. Oke, untuk damage-nya saja Tommy Gun sudah lebih unggul ya. Udah jelas ya, seperti yang tertulis di stats ini, kita patokannya stats ini aja nih. Gimana dengan stats yang lainnya? Selanjutnya kita lihat ke perbandingan recoil. Yang ini nih bagian utama yang harus diperhatikan di setiap senjata di PUBG Mobile. Gua udah ngomongin itu 3 kali. Di video sebelumnya, waktu kita membandingkan 2 SMG 9mm, gue bilang bahwa recoil bukan masalah yang besar untuk SMG. Dan di SMG 45 ACP ini juga berlaku, dan kedua senjata ini memang benar memiliki recoil yang kecil dan tidak terlalu sulit untuk dikendalikan. Tapi yang beda di sini menurut gue adalah stabilitas yang dimiliki oleh kedua senjata ini. Untuk UMP45 bisa dibilang memiliki stabilitas yang bagus, sedangkan Tommy Gun stabilitasnya kurang sih menurut gua. Jadi kalau soal recoil ya nggak ada masalah, cuman kalau soal stabilitas UMP45 lebih bagus. Selanjutnya adalah perbandingan dari kecepatan tembak. Untuk senjata ini semua pasti sudah tahu ya, kalau ada perbedaannya nih, soalnya terasa banget kan. Tapi yang mana yang lebih cepat? Untuk UMP45, kecepatan tembak yang dimilikinya pada statistik ini adalah 65. Ya gue nggak tahu ini dihitungnya dari aspek mana, cuman ya kita patokannya pada angka ini aja ya, biar gampang. Sedangkan di Tommy Gun memiliki kecepatan tembak atau rate of fire sebesar 60. Jadi ya, UMP45 lebih unggul untuk soal kecepatan tembak atau rate of fire. Selanjutnya, seperti biasa, kita membandingkan attachment-nya nih. Attachment di UMP45 memiliki 4 slot, yaitu di bagian muzzle, magazine, scope, dan grip. Sedangkan di Tommy Gun juga memiliki 4 attachment, sama seperti yang dimiliki UMP45. Serta attachment yang harus banget digunakan oleh kedua senjata ini adalah, menurut gue, gripnya. Tapi di Tommy Gun hanya bisa menggunakan vertical foregrip, sedangkan di UMP45 bisa digunakan semua gripnya. Ya, hampir semua grip bisa dipasangkan di UMP45. Dan grip ini akan membantu kamu untuk membuat senjatanya lebih stabil lagi saat ditembakkan. Satu perbandingan lagi nih yang menjadi pembeda ya di kedua SMG ini, sama seperti yang kita bahas waktu kemarin, adalah jumlah pelurunya yang hanya beda 5 peluru saja. UMP45 memiliki 25 peluru jika tidak menggunakan extended magazine, sedangkan Tommy Gun memiliki 30 peluru. Dan beda dengan Vector dan Uzi kemarin yang mana peluru lebih banyak malah lebih cepat kecepatan tembaknya, kali ini UMP45 yang memiliki peluru sedikit tentu saja lebih cepat menghabiskan pelurunya jika dibandingkan dengan Tommy Gun. Untuk damage-nya Tommy Gun lebih unggul, jumlah pelurunya juga banyakan Tommy Gun. Tapi sayangnya, untuk stabilitas, Tommy Gun adalah kelemahannya. Nggak terlalu stabil dan cukup susah untuk digunakan di jarak menengah menurut gua. Lalu, untuk kecepatan tembaknya, UMP45 lah yang lebih unggul. Jadi kesimpulannya sih menurut gua, jika kamu ingin mengalahkan musuh dari jarak dekat, kamu harus menggunakan Tommy Gun. Karena saat kamu gunakan Tommy Gun di jarak dekat, stabilitasnya tidak menjadi masalah besar nih. Dan bisa menjadi senjata yang cukup mematikan. Tapi jika kamu ingin menggunakan SMG untuk jarak dekat dan menengah, lalu ingin dipasangkan scope seperti 2 kali atau 3 kali, UMP45 sangatlah bagus nih. Kalau di antara dua senjata ini sih, gue lebih milih UMP45 karena bisa digunakan untuk mengalahkan musuh dari jarak menengah menggunakan scope kali 3. Oke, itulah dia perbandingan antara UMP45 dengan Tommy Gun nih. Bagaimana menurutmu? Senjata mana nih yang di antara dua ini menjadi favorit kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play yang satu ini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play, lalu subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya untuk menjadi notif squad GQ Play saat ada video terbaru. Follow semua sosial media kita yang ada di description, dan jangan lupa untuk follow Instagram pribadi gua di faredeverred.exe. Dan sampai jumpa lagi di video atau live stream PUBG Mobile selanjutnya. Bye bye.